Siapa namanya? Tira. Tira. Abigail. Kak Tira dari Nias. Nias tuh di mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tira. Pertanyaan pertama, apa bahasa Indonesianya ahai? Bukan ahai, bukan. Ahai. 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 Hari. Ahai itu adalah hari. Tepuk tangan dong. Boleh minta waktunya bentar. Aku YouTuber kampung. Sombong amat. Belum pernah nonton Abigail mana ya? Aku ada tantangan kalau kakak mau. Siapa namanya? Titi. Titi Abigail. Iya. Kampungnya di Koto Tuwo. Koto Tuwo di Pati 7. Wah. Kakak sebutkan bahasa kampungnya ya. Bahasa Indonesianya sendal. Selop. Hah? Selop. 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 Udah betul. Ya. Selop. Selop itu bukannya celup? Bukan. Bukan. Eh, Bang. Kalau di kampung kami, sendal adalah terumpoh. Terumpoh. Sendal terumpoh. Tadi apa? Selop. Selop. Yola. Hai. Yola kampungnya di mana? Di Tarutung. Tarutung. Tarutung itu kalau kalian ke Kerinci di Saranggaran Agung di sebelahnya. Bahasa kampungnya Kabal. Hah? Kabal. Kabal. Hmm. Kabal. Kerbau. Bukan. Waktu kabal. Cluenya apa? Seperti kata sejenis kata sifat gitu. Kata sifat kabal, kebal. Gak tahu, serius gak tahu kabal. Kabal itu kalau dalam bahasa kami itu tuh kotor. Kotor. Wih, kabal kotor. Dari mana datangnya? Emang apa sih gak boleh? Kabal. Kan bahasa kampung. Kalau bahasa kami, gude. Bahasa Pulau Tengah gude, bahasa Tarutung kabal. Tarutung kabal. Kalau mau lihat foto videonya di Instagram namanya apa? Instagram saya. Ya. Nanda Mirana. A-nya 2 Mirana. Nanda Mirana. A-nya ada 2. Kampungnya di mana sih? Oh lupa iya. Nanya. Kampungnya di Bukit Peranginan, perbatasan Kabupaten Sarolangun sama Kabupaten Batanghari. Sebelum Mandiangin. Nah, pokoknya itu deh. Halo yang di situ yang nonton. Apa bahasa Indonesianya tacambeo? Tacambeo. 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 Apa dong? Kecambah kali. Kecambah enggak dong. Kasih clue lagi dong. Jatuh. Tapi jatuhnya ke air. Dia jatuh. Jatuhnya ke air apa? Masa enggak tahu? Kecebur. Kecebur. Iya. Tepuk tangan dong. Kecebur gitu. Jatuh ke air kecebur. 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 Tacambeo. Tacambeo. Bahasa kampung challenge antara Kerinci Pulau Tengah versus Batanghari. Hari. Kita persilahkan Sally terlebih dahulu. Bahasa kampungnya kalau di tempat Sally kekaloe. Tahu enggak? Kekaloe. Kekaloe. Kekaloe itu sejenis apa? Kata-kata. Iya, kata-kata. Bukan. Cluenya sangat tidak membantu. Iya, emang kata-kata gitu ya. Iya, iya, iya. Aduh, iya, iya. Kekaloe. Heeh. Kekaloe kemalu. Malu. Bukan. Kekaloe. Kita pindah, guys. Saya tanya dulu nih. Iya. Sally pernah ke Citra Raya enggak? Enggak kekaloe. Enggak kekaloe. Enggak pernah. Pernah. Kalau kayak gitu kan gampang banget. Oh, kekaloe. 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 Siapa sih yang bikin kekaloe itu? Enggak tahu. Jadi kekaloe itu bahasa Batanghari pernah ya? Jadi kalau enggak kekaloe itu berarti enggak pernah. Oh, enggak kekaloe itu berarti enggak pernah. Halo, siapa namanya? Tania. Tania dari? Dari Sulak. Dari Sulak. Sulak itu kan banyak. Sulak yang mana? Kami Sulak Gedang. Sulak Gedang. Iya. Terus ini adeknya ya? Mirip ya. Sepupu. Ayo, oke. Okay. Siapa namanya? Tania? Nita. Nita. Oke. Okay. Gini, si Tania ini punya channel YouTube juga namanya? Tania Home. Tania Home. Home. Nah, terus ini adeknya? Sama. Sama. Tim. Oke, langsung saja kita mulai. Siapa yang duluan? Kami dulu. Kalian dulu? Oke, okay, tamu kita dulu, guys. Nih, bahasa kampung dari kami ya, Bang, ya? Iya, oke. Okay. Nding. 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 Nding sejenis apa ya? Nding itu perbuatan gitu. Nding. Mending ya? Enggak. Nding. 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 Dinding. Iya. Bukan, 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 bukan. Bukan. Biasanya kalau orang ngomong, sering dibilang gitu. Orang ngomong?
sering dibilang. Ding. Enggak, Ding. Itu bukan. Itu bukan itu ya. Itu Deng. Enggak, Deng ya. Enggak, Deng. Besok. Ntar. Pak. Kan. Ding. Adon, Ding. Adon, Ding. Ada tadi. Enggak. Yes. Yes, bener. Tadi, guys. Jadi, Ding itu tadi. Terus cara pakainya gimana? Adon, Ding, Imas itu. Adik dari mana? Wow, Tanjung Pao dekat sama kampung saya, guys. Itu? Sebukar. Namanya siapa tadi? Namanya Nadia. Panggilannya Nadia? Iya. Nadia? Nadia. Nadia. Oke. Terus? Nafa. Dari Nadia. Oke, Nadia silakan. Bahasa kampungnya Dubi. Hah? Dubi. Dubi? Iya, Dubi. Dubi? Dubi. Daun ya? Bukan, Dubi. Dubi. Iya. Dubi. Dubi. Iya, Dubi. Kamu tahu? Gak tahu juga. Kan? Dubi. Dubi. Oh. Gosok. 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 Dubi. Dubi itu setrika. Wah. Dubi itu setrika. Oh, jadi gitu. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga dari Nopa. 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 Dari Nafa dari Tanjung Pau. Bahasa kampungnya sering didengar mungkin itu Jixiu. Oh my god. Jixiu. Jixiu. Itu gampang meskipun bahasanya agak jauh. Kalau bahasa kami itu enggak bisa. Desa. Enggak bisa kan? Tahu? Tahu. Jixiu. Enggak bisa. Kalau bahasa kampung kami di sa. Oke, guys. Benar kan? Benar. Halo, selamat sore. Permisi, saya YouTuber. Tahu YouTuber kan? Tahu. Tepatnya di Kumon. Di Kumon? Iya. Oh, di Kumon. Oke, ini saya di Koto Iman. Koto Iman, namanya siapa? Nita. Nita. Dari Dina dari Kumon, Nita dari Koto Iman. Kita ada challenge namanya Bahasa Kampung Challenge. Kakak mau nggak main tebak-tebakan bahasa kampung gitu? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Kalian ngerti bahasa kampung kalian masing-masing nggak sih? Ngerti dong. Ngerti ya? Ngerti. Orang Kumon ngerti bahasa Koto Iman? Ngerti lah, dikit-dikit ngerti. Kalau bahasa nenek-nenek kakek-kakek bisa ngerti kok? Belum tentu pasti. Kayaknya belum tentu. Soalnya nah, dialek mereka itu beda gitu. Oke, bahasa kampungnya adalah mbret. Ayo. Emang ada ya mbret? Ada. Mbret. Itu tuh tempat yang mirip pabrik, bukan mbret. Pabrik sih atau pengolahan. Oh, saya tahu nih. Penggiling padi gitu ya? Iya, rice tempat milling. Oh, rice milling. Oh, bahasa Inggrisnya rice milling. Iya. Kalau bahasa Indonesianya penggiling padi. Penggilingan padi. Kalau bahasa kami iler. Oh, iler. Iya, iler namanya. Kalau di Kumon ada nggak? Nggak tahu, pasti ada di tuh. Di Koto Iman juga ada kosakata yang heller bisa. Oh, heller bisa? Iya. Oh, cuman lebih sering bisa dipakai mberet. Iya. Oh, gitu. Mberet. Jadi penggiling, mesin penggiling padi, tempat penggilingan padi gitu, iya, namanya mberet. Ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua dari siapa? Bahasa kampungnya dari Kumon. Iya. Ntuhai. Ntuhai, oh tahu saya Ntuhai itu, guys. Sombong amat. Kamu tahu? Enggak. Masa enggak tahu? Ntuhai. Saya tahu loh. Apa? Agak mirip tapi. Iya. Kalau kami Ntuhai. Ntuwe. Itu kenduri. Benar enggak sih? Salah. Oh, salah. Apa ya? Kamu tahu? Enggak tahu. Keluarnya? Di rumah, perabotan rumah. Oh, lemari dong, kasur. Bukan. Jendela, pintu, dan lain-lain. Jendela. Yang mana? Jendela. Ntuhai, jendela, guys. Waduh, itu datang dari mana bahasanya Ntuhai, jendela. Makasih bang. Maaf ya, sebelum kenalin Nikel, saya YouTuber. Eko. Rahmat. Rahmat ya. Boleh duduk sini, bang. Boleh ya, boleh ya. Kampung di mana, bang? Pulau Pandan. Pulau Pandan. Bukan di Legok di sini ya. Pulau Pandan Kerinci. Pulau Pandan itu di mana? Di dekat Danau Kerinci, kecamatan Kecerman, dekat Senggaranagu. Oh, dekat Senggaranagu. Bang Rizal ini dari Pulau Pandan, guys. Ini abang siapa namanya? Eko. Bang Eko dari mana? Koto Baru Rawang. Koto Baru Rawang. Abang dari mana, bang? Dari Sungai Penuh. Sungai Penuh. Bang Rahmat ya tadi ya. Bahasa kampungnya apa? Bahasa kampungnya Sakunun. Sakunun. Saya tahu Sakunun, guys. Sombong amat. Kalau tahu jangan disebut dulu. Tahu tak? Iya. Tidak tahu. Saya jawab boleh. Sakunun itu cerita, benar nggak? Cerita lama Sakunung.
Bener kan? Tahu saya. Sekarang siapa lagi Bang Eko? Bahasa kampungnya Jungkuah. Jungkuah. Tahu Bang? Kalau tahu jangan disebut tapi. Jungkuah itu jongkok. Salah. Enggak. Tumpukan bukan? Bukan. Bukan. Gundukan. Gembung gitu. Halo. Ada dengan bahasa yang lain. Jungkuah. Jungkuah. Benda yo. Nyerah. Oh. Jungkuah itu sisir. Saya belum. Oke, saya nyerah. Oh. Sisir. Ini? Sisir jungkuah. Waduh, itu ya jauh. Bahasa Jawa boleh kalau Abang tahu. Aku enggak ngerti bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Jawa ngapak. Ada ngerti ya? Pernah dengar ngapak? Sumpah. Ngapak kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa? Oh, kenapa? Jadi ngapain saya nggak tahu? Halo, Zarpan Swag. Iya. Zarpan Swag, gamis. Ganteng tapi manis. Kebetulan kita satu kampung, yaitu Pulau Tengah. Yang pertama, bahasa kampungnya adalah Takangka. Takangka itu kayak gini, guys. Itu Takangka loh. Itu Takangka namanya. Takangka bahasa Indonesianya apa sih? Terkaget terheran-heran. Bener juga ya. Ya, sudah terjawab dong. Terjawab. Oke. Okay. Namanya siapa? Kenalan dulu. Nama? Abigail mana? Adiknya Abigail mana? Oi. Halo guys. Rika dari Sungai Penuh. Rika dari Sungai Penuh. Oh, ini yang dari Sungai Penuh. Iya. Tamara ya? Iya. Tamara ini dari Pulau Tengah ya? Iya, dari Pulau Tengah. Oh, dari Pulau Tengah. Kita mulai ya. Cluenya adalah rumah. Pintau. Pintu. Atap. Pintau Suhai. Enggak tahu. Apa? Pintau Suhai. Jendela. Iya. Nah, seperti itu permainannya guys, oke? Okay? Paham ya? Saya Abigail Mana bersama dengan Une. Mandari Kusuma. Kak Manda. Saya ketemu Kak Manda di Instagram. Bisa sengit. Bukan di dunia nyata, di dunia maya. Maya ya. Instagramnya Kak Manda apa? Mandari Kusuma. Mandari Kusuma. Tuh, seret terbang. Bahasa kampungnya Kabatin. 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 Ngobatin. Bukan. Teman-teman pakai tin, kok ngobatin? Iya, kabatin, ngobatin, batin. Bukan. Ilmu kebatinan? Bukan. Baik banget. Bukan. Udah deh, jangan nggak tahu. Bahasa kampungnya kabatin, aku bahagia. Nah, sekarang Abigail Mana sedang bersama dengan Siska. Iya, Siska bukan? Siska ya. Apa namanya? Siska Oktaviani. Siska Oktaviani. Oktaviani. Siska Oktaviani. Ciri khas bahasa Pulau Sangkar itu lebih banyak huruf apa? A sama O. A sama O. Contohnya? Kayak lado. Lado gitu. Lado? Lado itu cabe. Ikan. Lah ado, sudah lado. Ada. Belum. Lado tuh belum. Lado kalau bahasa Padang kan lado cabe kan. Enggak ado apa? Lado. Lado. Lado tuh belum kalau kami la. L sama A. Huh? La. Oke. Okay? Singkat kan? Belum. L A la. Halo Fania. Halo Abang. Halo. Wih, Abang. Abigail Mana dipanggil Abang. Ini adalah pertemuan pertama kita. Pertama kali. Ya, jadi Fania ini dari Lumpur Danau ya. Lumpur Danau. Dari Lumpur Danau. Sebelumnya kita udah DM di Instagram ya. Cuman nomor WhatsApp-nya belum ada nih. Abis ini, Bang. Abis ini ya. Sri. Sri apa sih? Sri Oktaviani. Sri Oktaviani. Woi. Sri dari? Dari Riau. Sri dari Riau. Nama ada nama daerahnya yang tertentu gitu. Tembilahan. Oh, Tembilahan. Yeah. Oh, Tembilahan. Saya punya kok teman dari Tembilahan. Sombong amat. Nah, sekarang permainannya seperti ini. Misalkan orang Lumpur Danau ketemu YouTubers itu kayak gimana reaction-nya kayak gitu. Pakai bahasa kampung kita masing-masing. Oke, nanti kita kasih translate-nya di bawah biar gampang. Reaction orang Lumpur Danau kalau
belum pernah ketemu sama YouTuber pakai bahasa Lempur Dana. Bahasa Lempur Dana. Oke. Oke. Nah. Dah, ayo. Nah. Ini YouTuber ya? Iya. Entah pernah nge-live lah kayak di YouTube dah, Bang. Iya. Oh, baru kenal, Bang. Eh, kenal.